Hey bros, has House Rizal YouTube channel. I think a few weeks ago, aku ada upload berkenaan dengan boba and aku ada buat sedikit eksperimen berkenaan dengan boba tu selepas ditinggalkan beberapa hari dan kita tengok boba tu jadi keras dan macam batu lah. So kalau korang tak tengok lagi video tu, korang boleh check out in the description dan aku juga akan letak link dekat atas ni untuk korang tengok. Tetapi sebelum tu, aku harap korang stay tuned sebab dalam video kali ni aku nak buat sedikit lagi eksperimen asid perut versus boba. So aku nak tengok bagaimana boba ni reaction dia terhadap asid perut. So apa yang aku gunakan sebagai asid perut dan boba yang macam mana aku guna, stay tuned. Okay, so aku menggunakan balang clear ni untuk aku simulate sebagai perut lah. Okay, so make sure dalam balang ni aku cuci dulu bagi bersih so that tak ada benasing. And sebagai asid perut, aku menggunakan air bateri sebab bila aku baca, air bateri ni mengandungi hydrochloric acid which is one of the acid yang exist dalam perut kita. So happen to be aku ada balance lagi dan aku akan gunakanlah sedikit daripada air bateri ni ke dalam eksperimen kali ni. So aku tak guna banyak. It's around maybe 20 atau 30 milliliter. Okay, so and this thing tak ada bau apa-apa lah. So far okay je. So dah masukkan, aku tunggu sekejap. Kemudian dapatkan boba. Okay, next aku nak masukkan boba. So boba ni actually aku dah potong kecil-kecil, aku dah gunting kecil-kecil to simulate bila kita makan boba, kita taklah telan benda tu kan. So kita potong-potong ataupun kita kunyah-kunyah sampai hancur dan kita akan telan benda tu lah. So aku pun buat benda yang sama lah, aku just cut, aku just guna gunting dan aku gunting-gunting boba ni untuk hancurkan dia so that simulate kita makan boba, kita gigit dan kita telan. Aku rasa aku guna lebih kurang dalam 10 biji boba. Okay, 10 biji boba dan aku hancurkan. Okay, now kita nak masukkan boba tu. So expectation aku bila aku masukkan boba ni akan berasap or macam ada reaction, chemical reaction menyebabkan boba ni berbuih ataupun mengeluarkan bau ataupun terus berderai, tapi taklah. So asid ni taklah asid yang terus menghakis. So dia mengambil masa jugalah nak memecahkan molekul-molekul boba tersebut. Okay, so bila aku dah masukkan, kacau lah. So olah-olah macam lepas kita makan tu, kita minum air, kemudian kita jalan, benda tu bergoncang-goncang. Okay, kacau sampai aku rasa macam okey lah kot, dia dah sebati ataupun dia dah mix well with the acid. Okay,
Okay, kacau lagi. So, konon-kononnya kita ni berjalan lah, naik tangga, turun tangga. So, hasil daripada pergerakan tu, okay, membantu sedikit sebanyak penghancuran bomba tersebut. So, notice air bateri tersebut menjadi sedikit kelabu, berkemungkinan disebabkan oleh campuran potongan-potongan halus boba tu. Okay. So aku cuba juga letak dekat atas lampu biru ni, maybe boleh nampak lagi lah partikel-partikel boba tu dengan lebih jelas lagi. Okay, kemudian aku biarkan boba tersebut lebih kurang 8 jam. So ini adalah rupa boba ni dalam masa 8 jam. Okay. Kemudian ini adalah rupa boba ini selepas 24 jam. Aku notice air itu bertukar menjadi kuning. Mungkin asid tu dah proses sedikit boba tersebut. Okay. Dan selepas okay, ini masih lagi 24 jam. Okay. Dia tengok nampak kurang, dia punya keladak-keladak tu kurang sedikit. Okay. Seterusnya boba ni selepas 48 jam. Okay, nampak macam dia lebih kurang macam 24 jam. Aku pun tak pasti kenapa asid ni tak bertindak balas begitu cepat. Kemungkinan kalau di dalam perut ditambah dengan asid-asid yang lain, penguraian molekul-molekul boba ni lagi cepat lah. Okay, disebabkan aku tak puas hati dengan keputusan 24 jam atau dan 48 jam, aku terus simpan boba ni sehingga 5 hari dan aku dapati tak banyak beza. Mungkin hanya sedikit saja yang dissolve, dan aku rasa disebabkan hanya asid hidroklorik saja tak mencukupi untuk menguraikan boba ini. So, aku harap korang dapat sedikit sebanyak pengetahuan ke atas eksperimen yang aku lakukan ini. Okay, lepas dah tengok video aku tadi tu, so apa pendapat korang tentang minuman ataupun boba consumption ni? So pada korang yang selalu minum boba ataupun memang hantu boba, so aku minta korang komen dekat bawah so that aku dapat tahu dengan lebih lanjut lagi what happened when you guys drink boba. So what are the reactions your body give when you take this boba. So kesimpulannya, aku dapati kemungkinan eksperimen aku ini tak berapa tepat sebab aku hanya menggunakan sejenis asid saja dalam yang salah satunya exist dalam perut kita. Aku rasa dalam perut kita ni ada lagi macam-macam asid yang aku baca. So percampuran asid-asid ni mungkin mempercepatkan lagi proses pencernaan boba tersebut. Dan aku pasti dan aku tak dengar lagi kes-kes orang minum boba dan mereka sakit ke apalah, kecuali kalau mereka consume too much sugar. So guys, those yang first time dekat channel aku ni dan yang first time tonton video aku ini, aku harap korang dapat click that subscribe button and jangan lupa untuk pijik butang loteng sekali so that every time aku upload video, korang dapat menonton video aku
yang paling pertama sekali. Aku selalu tak tahu nama channel ni macam tu. Okay guys, sebelum video ni berakhir, aku harap korang dapat check out my other videos dekat sini dan dekat sini. Dan thank you for watching. Until the next video. Ciao.